Kawan, berjumpa lagi dengan Manuk Kebun. Kali ini Manuk Kebun akan berbagi bagaimana cara kerjanya kandang pikat ini. Kandang jebak pikat, gimana sih cara kerjanya kawan-kawan ya? Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel Manuk Kebun agar tidak ketinggalan tips dan info menarik tentang dunia burung. Jadi gini kawan-kawan, kita coba dulu ya. Kandang jebak ini baru kawan-kawan, baru jadi pesanan orang. Saya review dulu. Nah, jadi begini kawan-kawan. Ketika burung nempel di sini, nanti ini akan narik ke bawah kawan-kawan. Nah, narik ke bawah jadi jebret gitu kawan-kawan. Coba ya. Coba saya jauhkan. Nah, pakai ini saja karena enggak ada. Nah, begitu kawan-kawan cara kerjanya. Semua ini kunci utamanya ada di ini kawan-kawan. Per khusus yang saya produksi ini, produksi handmade ini, kunci utama buat kandang jebak ini kawan-kawan. Tanpa ini, kandang jebak ini tidak akan berfungsi apa-apa kawan-kawan. Jadi semua ini karena kuncinya ini, spring atau per atau pegas ya, ini kawan-kawan kuncinya ada di sini, per ini. Tanpa ini tidak akan bisa jebret. Nah, ini kandang jebak saya perkuat dengan dua pir ini dan yang ini. Jadi kuncinya ada di pir ini kawan-kawan ya. Ketika begini, nah, akan kembali lagi. Pemasangannya juga harus benar. Kalau pemasangannya salah ya nggak bisa ke bawah gini, yang ada malah pelan. Jadi kuncinya pemasangan ini ya. Kita coba sekali lagi, ini pesanan yang baru jadi. Kita lempar dari sini ya, biar kelihatan. Nah, jadi kuncinya ada di per itu tadi. Nah, buat teman-teman yang susah nyari per, juga bisa pesan lewat saya. Nanti nomornya bisa hubungi di deskripsi ya kawan-kawan. Murah sekali kawan-kawan. Langsung saja WA teman-teman yang enggak sempat atau mahal beli beginian, bisa beli pair saja. Nanti buat beginian sendiri di rumah, atau yang enggak sempet bikin pengen jebak juga bisa pesan di saya. Tapi pesannya harus nunggu satu minggu karena ini handmade. Ininya saya buat dari kayu asem, tangkringannya kayu asem, jadi nyarinya juga agak susah kawan-kawan ya. Sekian video dari Manuk Kebun. Sampai jumpa di video selanjutnya.